Tarian Barong dan Keris adalah suatu tarian yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan. Barong adalah makhluk mitologi yang mewakili kebaikan dan makhluk yang menggambarkan kejahatan adalah Rangda. Thank you.
sendung pembukaan. Barong ditemani seekor kera sedang berada di dalam hutan yang lebat. Kemudian datanglah tiga orang bertopeng yang membuat keributan dan kerusakan ketenangan hutan. Si kera pun tidak senang dengan kehadiran mereka dan akhirnya berkelahi dengan mereka dan berhasil memotong hidung salah satu dari mereka. Thank you.
babak pertama. Muncullah dua orang penari. Mereka ini adalah pengikut setia dari Rangda yang sedang mencari para pengikut Dewi Kunti, di mana mereka sedang dalam perjalanan untuk menemui Sang Patih.
Banteran suaranya. So penontonnya semangat dan cerdas. Kita sambung. Halo bro. Hai. Selamat pagi. Putra. Putra. Luar biasa. Aku kertas. Gue.
Perhatikan bahasa Inggrisnya. Pasti. Ciri-ciri wajahnya kelihatan. Iya, kamu. Iya. Iya. Saya Andres. Iya. Halo, aku cinta padamu. Apa bahasa Inggrisnya? Kamu manis di dunia apa? Babak kedua, begitu pengikut Dewi Kunti ini tiba di tujuan mereka, salah satu dari pengikut Rangda berubah wujud menyerupai bentuk Rangda dan memasukkan roh jahat kepada para pengikut Dewi Kunti, menyebabkan mereka menjadi kerasukan dan lupa ingatan sebelum mereka berhasil bertemu Sang Patih. Tidak sadar akan perubahan yang dialami oleh pengikut Dewi Kunti, Sang Patih bersama-sama dengan mereka menghadap Dewi Kunti. Thank you.
Babak ketiga, muncullah Dewi Kunti dan anaknya Sahadewa. Dewi Kunti telah berjanji kepada Rangda untuk menyerahkan Sahadewa sebagai korban. Sebenarnya Dewi Kunti tak rela mengorbankan anaknya Sahadewa kepada Rangda. Tetapi dengan ilmu sakti yang dimiliki Rangda dengan bujukan para pengikut Dewi Kunti yang sudah kerasukan oleh roh jahat, Rangda bisa mempengaruhi pikiran dan akal sehat Dewi Kunti sehingga Dewi Kunti tiba-tiba marah dan menjadi sangat benci kepada anaknya Sahadewa. Dewi Kunti memberikan perintah kepada Sang Patih untuk membuang Sahadewa ke dalam hutan. Sang Patih tidak membantah karena dirinya sudah dipengaruhi oleh ilmu jahat Rangda. Babak keempat, Sahadewa diikat di bawah pohon besar di dalam hutan dan ditinggal sendirian. Tiba-tiba turunlah Batara Siwa dari kayangan. Merasa iba akan kondisi Sahadewa, Batara Siwa pun menganugerahkan ilmu kesaktian dan kekebalan pada diri Sahadewa. Rangda yang kemudian datang untuk mencabut nyawa Sahadewa tidak sabar akan anugerah yang diberikan oleh Batara Siwa. Berusaha mengoyak-oyak dan membunuh Sahadewa tetapi tidak berhasil. Putus asa karena tidak berhasil membunuh Sahadewa, Rangda pun menyerah dan memohon ampun kepada Sahadewa. Dengan demikian Rangda bisa menembus dosa-dosanya. Permintaan itu dipenuhi Sahadewa dan Sang Rangda pun mendapatkan pengampunan. Thank you.
Babak kelima. Kalika adalah murid Randa yang paling sakti ilmunya. Kalika bermaksud menghadap Sahadewa untuk memohon pengampunan, sebagaimana Randa dulu memohon kepada Sahadewa. Tetapi Sahadewa menolak permintaan ini, sehingga murkalah Kalika dan mengajak Sahadewa untuk berduel. Dalam pertarungan ini, Kalika beberapa kali berubah wujud dirinya, pertama menjadi babi hutan, tetapi berhasil dikalahkan oleh Sahadewa. Kalika berubah lagi menjadi burung gagak yang besar, tapi dapat pula dikalahkan oleh Sahadewa. Terakhir, Kalika berubah mengambil perwujudan Randa. Karena saktinya Randa ini, Sahadewa menjadi kewalahan melawannya. Berusaha untuk memenangi pertempuran, Sahadewa berubah wujud menjadi barong. Mereka terus bertempur sampai ada yang kalah. Tetapi sama saktinya tidak ada yang menang ataupun kalah, sehingga pertarungan ini pun menjadi abadi. Dan di mana ada kejahatan, di situ pula ada kebaikan yang akan terus bertempur melawan kejahatan. Sudah pakai mata.
penutup. Muncullah para pengikut Barong dengan membawa keris bermaksud untuk menolong Barong, tetapi ilmu saktinya Kalika yang berwujud randa berhasil membuat roh jahat menguasai tubuh pengikut Barong sehingga mereka berbalik berusaha menikam diri mereka, sehingga dengan keris Barong dengan ilmu kebaikannya menolong mereka dari kerasukan roh jahat dan berhasil mengusir roh jahat dari tubuh mereka. Kita pertunjukan putra Barong, kita ikuti.